Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan tanaman yang kita tanam secara khususnya, agar menjadi sehat, subur, dan berbuah lebat? Inilah teknik-teknik perawatan yang kita terapkan di dalam budidaya tanaman cabai, agar kita mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan, yaitu tanaman tetap berbuah lebat dalam kondisi cuaca apapun. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, ada hal yang sangat penting sebenarnya di dalam budidaya tanaman cabai, yaitu cara perawatan. Jika ini kita lakukan dengan sempurna atau dengan teliti atau dalam arti kata kita lakukan dengan benar, maka akan mendapatkan tanaman sehat, subur dan berbuah lebat. Nah, cara-cara pengendalian yang pertama yang kita lakukan dalam perawatan adalah cara pengendalian hama penyakit. Ini sangat penting sekali, khususnya di musim kemarau. Yang dominan menyerang tanaman cabai adalah tungau dan trip. Nah, cara pengendaliannya yang kita lakukan adalah dengan sistem penyeprian atau penyemprotan. Insektisida yang kita gunakan untuk mengendalikan tungau dan trip adalah bahan aktif abamectin dan kita rolling dengan merek obat lain seperti Pegasus, Samit, dan lain sebagainya. Nah, dosis yang kita pakai untuk bahan aktif abamectin untuk takaran 14 liter air adalah 10 mili atau satu tutupnya. Itu sudah cukup sebagai pengendalian saja. Begitu juga dengan jenis obat lain seperti Pegasus dan Samit itu dengan dosis yang sama. Tetapi jika sudah ada tanda-tanda serangan, bisa ditambah dosisnya lebih. Nah, sedangkan untuk pengendalian jamur, agar tanaman tetap aman dari serangan jamur, khususnya penyakit antranoksa atau patek, kita menggunakan yang namanya bahan aktif mankoset dicampur dengan obat fungisida lain seperti kabriotop. Itu sangat efektif sekali untuk mengendalikan penyakit jamur. Dosis yang kita pakai untuk mankoset dengan kabriotop untuk takaran 14 liter air adalah 2 sendok makan. Itu sudah cukup. Dan sedangkan untuk pencegahan daripada yang namanya agar tanaman itu lebih tahan, lebih sehat daripada serangan jamur seperti walaupun kita sudah melakukan penyeprian dengan fungisida agar lebih menjamin lagi atau dalam arti kata buahnya lebih tahan terhadap serangan-serangan jamur lainnya, kita juga melakukan pemberian unsur hara atau nutrisi dengan cara disepray maupun dikocor. Untuk dilakukan dengan secara sistem spray, kita menggunakan unsur hara yang ada kandungannya kalium, fosfat, dan boron. Biasanya merek yang kita gunakan nutrisinya adalah kalinet. Dengan dosisnya adalah tiga tutup untuk takaran 14 liter air. Dan sedangkan Pemberian nutrisi yang kita lakukan dengan cara sistem pengocoran nutrisi yang kita gunakan adalah kalsium dicampur dengan boron. Dosis yang kita gunakan untuk kalsium dan boron ini adalah 20 liter air dengan takaran 3 sendok makan penuh. Dan kita kocor pada setiap lubang tanamnya dengan kira-kira 50 sampai 100 ml itu sudah cukup. Ini sangat penting sekali dalam perawatan jika kita memberikan unsur yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu kalsium dan boron melalui pengocoran seperti ini, dan pemberian atau penggunaan unsur kalium, fosfat dan boron yang seperti saya sampaikan tadi merek Kalinet, kita melakukan dengan cara sistem penyeprian, itu sangat efektif untuk memperkuat jaringan tanaman atau buahnya agar lebih kental, lebih tahan daripada serangan patek atau antronoksa Dan untuk mengendalikan daripada keriting daun Seperti saya sampaikan tadi Ini sangat penting sekali cara sistem penyeprian Khususnya tungau Karena tungau itu akan hinggap di bawah daun Bukan di atas daun Kalau trip baru di atas daun Jadi sistem penyeprian yang dilakukan adalah Dari atas dan dari bawah Ini sangat efektif sekali Dan akan mendapatkan hasil yang maksimal Jika dilakukan penyeprian dari atas maupun dari bawah. Sehingga tanaman akan menjadi sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Nah, sedangkan cara kita untuk atau agar tanaman tetap subur, sehat, dan buahnya semakin banyak, kita juga melakukan pengocoran dan penyeprian juga kawan -kawan, dengan suplemen tanaman atau menambah pupuk organik cair. Ini sangat sangat efektif sekali untuk menambah daripada kesuburan tanaman begitu juga agar bunga semakin lebat. Nah, pupuk organik cair yang kita gunakan adalah asam amino. Ini sangat-sangat bagus sekali, apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Dan asam amino yang kita gunakan juga kita mix atau kita campur dengan fosfat cair. Nah, fosfat cair yang kita gunakan biasanya mereknya adalah Mordenpool. Sedangkan asam amino merek yang kita gunakan biasanya adalah pigorin. Dosis yang kita gunakan untuk sistem kocor adalah 3 tutupnya atau 30 mili untuk takaran 14 liter air. Sedangkan untuk sistem penyeprean yang kita gunakan juga dosisnya yang sama yaitu 3 tutup atau 30 mili untuk takaran 14 liter air. Ini sangat efektif, ini sangat bagus sekali jika itu dilakukan dengan, te dengan tepat, maka akan mendapatkan seperti yang saya katakan tadi, yaitu tanaman sehat dan berbuah lebat. Sedangkan untuk pengendalian daripada lalat buah, kita melakukan penyeprian dengan insektisida bahan aktif prepenopos di rolling dengan bahan aktif asepat. Ini sangat manjur sekali, karena bahan aktif prepenopos ini maupun asepat ini sangat-sangat bau sekali. Dengan demikian, maka lalat buah tidak akan hinggap atau menyerang tanaman cabai. Sedangkan cara kita untuk mengendalikan daripada ulat bor atau ulat yang bisa menyerang buah cabai dalam kondisi seperti ini. Insektisida yang kita gunakan adalah bahan aktif emamectin benzoat seperti merek obatnya Proclaim. Bisa juga menggunakan merek obat yang lain. Nah inilah sistem-sistem perawatan yang bagus atau yang tepat yang harus kita lakukan khususnya di fase generatif ini jangan tinggalkan yang namanya unsur kalium, fosfat dan boron juga kalsium dan boron dengan cara penyeprian dan juga dengan cara sistem kocor nah semoga apa yang saya sampaikan semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman di dalam budidaya tanaman cabai ini dapat membantu kawan-kawan semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama